Halo internet, langsung di sini dah. Halo, Ether ngit bangskut di sini dan ya, apa ini bangskut? Perasaan pernah lihat gitu. Dan ya, ternyata gue ketagihan gitu. Gue penasaran gitu dengan gamenya. Welcome back to Fire of Survival, Ring of Survival, Rules of Survival. Bukan, itu beda. Ini game apa sih? Gue lupa. Bentar, Life After, astaga. Malah game lain gue sebutin. Ya, setelah sebelumnya gue nggak tahu kita habis jatuh dari dikejar-kejar monster dan helikopter, kita bersama si Umpan. Halo Umpan. Dan Dodits yang transgender ini akan melangsungkan petualangannya di dunia zombie yang kelihatan sangat luar biasa indah. Ini apa nih? Gather. Lu gue kira lu nyembah-nyembah batu kayak gini kan? Oke. Okay. Gue lupa cara mainnya, udah lama banget gak main. Cuman karena gue gabut dan cara ngambil batu gimana gue lupa. Oh, cuman karena gue gabut dan gue kurang kerjaan, gue memutuskan untuk main game ini lagi karena game ini seru banget. Lo ngapain lo? Gak ada siapa-siapa lo di situ. Dan ya, kita bakal melanjutkan story-nya. Halo, Alexei. Namanya susah banget sih. Halo, ngobrol. Kabin ini terlihat sangatlah mengerikan gitu. Apa selanjutnya? Our situation is pretty bad. Tidak ada helikopter, tidak ada berkomunikasi, dan ada monster besar di tempat sebelumnya. Aku bakalan di sini melihat menonton jalanan. Gak ada tontonan lain apa yang lebih enak? Terus kita ngapain? Masuk gitu. Oke, kenapa kita benerin rumah orang? Oke. Oke. Search around, find something by the river. Oke. Okay. Wow, crafting. Yay. Apa yang bisa kita bikin? Sangat luar biasa, banyak sekali pilihannya. Mantap jiwa. Oke. Okay. Oh, ini apa lagi? Material benches. Wow. Wow. Oh, duh. Biasa aja, Pak. Ini apa lagi? Okay. Mari kita masuk ke gubuk bareng om-om yang baru kita kenal. Apaan ini? Field? Oh, kita bisa bikin building. Mantap juga gitu kan. Kita bisa membuat sebuah tembok muncul secara tiba-tiba dengan hanya melihat map gitu kan. Kamu punya kekuatan apaan ini? Place a wall. Udah, Pak. Sudah saya lakukan, Pak. Maaf nih ya, udah dilakukan, udah semuanya, Pak. Aduh, Pak. Jangan bilang ngebug. Oh, masih ada di belakangnya. Lah, bilang apa lu, ah. Oke, bikin lagi. Habuski, nah ini gua mendingan gitu kan. Enggak juga sih, karena masih ada yang enggak semuanya kena wall, Pak. Ini depan, ini apaan, mau dijadiin apaan, teras. Hap, ayo kita ngobrol lagi sama Alexei. Oke. Oh, bikin balkoni sekarang kita. Banyak ya. Keren juga. Beneran kah? Bener bikin balkon. Aduh, pintar banget gua. Oke, balkon biasanya cuma satu gitu. Kenapa gua bikin berapa? 6 gitu. Kebanyakan balkonnya. Oke, sudah. Bisa nggak kita ngebuat secara cuma-cuma gitu, nggak perlu konfirmasi sama pak tua ini. Ngobrol lagi, bikin apa lagi? Hah? Build a higher wall. Oke. Oh, kita bisa dapat iron ore kalau misalkan. I see. Oke, kita dapat cukup sih kayaknya. 10 doang kan? Cuman butuh 10 doang. Oke, mantap juga ya. Ini benar-benar realistis gitu kan saat bikin rival. Hanya butuh 4 detik dan gue yakin nanti di semakin tinggi levelnya semakin lama waktu untuk ngecraftnya. ID. Oke, ya. Gak mana rival gue. Dan gak ada. Ammo chest ini buat nge-reload. You infected have upright snipe them on the safe. Really. Saatnya kita snipe orang. Saatnya kita bunuh orang mana? Cara nge-snipe-nya gimana? Mati kamu nak.
Mati kamu nak, sekali tembak doang sih. Kenapa nggak bisa ditembak itu? Oke. Okay. Mati kamu nak. Mati kamu nak. Habuski. Keren coy. Lagi. Cuman dapat satu, ternyata ada ranknya ya. Kalau udah merah baru bisa ditembak. Sekali tembakan. Sudah ada yang ngomong. Itu si gendut bocah gendut amat. Ternyata udah ada yang nyampe pintu gua tanpa gua sadari. Sudah? Mantap sih. Airdrop turun, ada airdropnya juga. Oke. Okay. Airdrop. This airdrop supplies find them by the river gitu. Oke. Apakah kita bisa loot para zombie-zombie ini? Mantap jiwa. Oke. Okay. Siapa yang naruh loot drop di sini? Oke. Okay. Siapa sih yang naruh loot drop di tengah-tengah? Orang hilang. I'm back kid katanya. Mana? Oh, lu Alex yang naruh. Apaan ya ini? Bentar. Woi. What the heck? What the banyak hihi. Wipe out the infected area. Bentar, mana shotgun gua? Mana shotgun gua? Tembak. Mana sih? Umpan. Ya, kamu bekerja dengan baik. Umpan, gua beneran jadi umpan. Nice, kaget gua gila lagi. Oke. Okay. Gua lagi nyantai gitu kan, lagi buka-buka. Oke. Okay. Dapat apa? Pick up all, thank you. Alexei, dari mana aja lu? Lu bikin gua panik, tapi bagus ya, banyak action-nya ya di sini. Gua suka. Saya suka. Oke, okay, ada lagi. Open. Gua enggak peduli dengan apanya? Pesannya, karena gua yakin semua orang yang mengirimkan pesan gua sudah meninggal. Nah, rekomen Alexei, kita ber... Oh my god. Hajar Alexei! Gua membantu, gua saat lambrol. Ini apaan? Bunker. Banyak. Scientist yang meninggal. Scientist yang sekarat. Harus kita bunuh. Sorry. Who is this? Oke, skip. Mungkin lu gak berguna. Ini Lazarov. Mati lu Lazarov. Ternyata dia mau kebal peluru shotgun ya. Oke, siap. Percakapan soal luar biasa bermanfaat, gue yakin. Mon Alexei, let's go. Ngobrol lagi gitu kan. Bisa gak sini orang kita skip aja gitu kan. Ngapain? Open backpack and get mesa. Kita taruh apa yang paling berguna ya? Daun, kita taruh daun di sini. Kasih satu daun, pasti akan sangat luar biasa berguna. Oke, sangat luar biasa memotivasi. Kenapa? Kok gua sekarat? Gua kedinginan. Kill the infected. Of course, let's go. Cara mainnya gimana? Oke. Kenapa lu gak mau nembak kalau kedinginan? Lemah. Oke, terima kasih. Alright. Masih ada infected di belakang? Gak ada, siap. T9, aduh, gue gatel dari. Bau-bau zombie emang gak bagus buat Bang Scott. Apa ini? Find the access card into cabinet and open door. Holy. Woli moly, itu sebentar ini gede banget. Ini Lazarov. Mati lu gede banget. Mati lu Lazarov. Gua harusnya pakai rifle kali yang lebih sakit. 84. Kayaknya lebih sakit. Dia dibunuh. Find the access card into the cabinet. Oh ya deh, kayaknya dia enggak bisa mati deh. Gua bakalan skip. Biarkan dia jadi umpan. Seharusnya lu yang jadi umpan. Setter the cabinator to access card. Oh gitu. Pick up. Oke, lapak. Udah. Oke, enggak ada apa-apa di sini. Terus. Buka buruan. Apa ini? Makan siang. Gua enggak ngerti itu apa. Jangan deket-deket gua. Biarin Alexei aja. Bunuh Alexei. Iya, benar itu Infinity itu darahnya. Oke, kayak kita bakalan kabur. Sepertinya kita lebih baik kabur. Dadah Alexei. Bunuh Alexei. Bunuh buruan. Oke. Sebentar.
Udah kan bener kan ini? Oh iya bener. Go through now. Go. Eh hati beneran. Lazarov. Let's end this rant. Oh. Why? Wah, ternyata Lazarov itu hasil eksperimennya si dokternya kayaknya sih. Kalau gua rasa sebenarnya itu dulu untuk video episode kali ini, semakin luar biasa seru ya. Dan ya, sepertinya kita bakal lanjutkan di episode selanjutnya. Seperti biasa, kalau misalkan video ini tembus 2000 like, bakalan kita lanjutkan di episode sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan episode selanjutnya Life After Death, silakan di like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Life After selanjutnya. Bye-bye!